Apel gelar pasukan ini dilaksanakan dalam rangka mengawali pelaksanaan Operasi Zebra tahun 2018 yang akan digelar mulai tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan 12 November 2018 di seluruh Polda. Gelar pasukan ini untuk dapat mengetahui sejauh mana kesiapan personil maupun sarana dan prasarana sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal, serta dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Seusai menggelar apel, Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia SIK menjelaskan bahwa diberitahukan kepada seluruh masyarakat tujuan akhir daripada kegiatan operasi Zebra ini untuk keselamatan bersama. Dan kegiatan yang turut melibatkan dari unsur TNI adalah kegiatan kemanusiaan, di mana telah mengingatkan kembali untuk keselamatan berlalu lintas. Kepada masyarakat, tujuan akhir daripada kegiatan operasi Zebra ini sebenarnya untuk keselamatan kita bersama. Dan kegiatan yang kita laksanakan bersama rekan-rekan dari TNI ini adalah kegiatan kemanusiaan. Justru kita mengingatkan, tapi karena kita selaku petugas yang diatur oleh regulasi dan undang-undang, tentunya kita harus melakukan tindakan, yaitu penilangan. Selain itu juga, dengan dilaksanakannya kegiatan operasi Zebra Seligi, dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, meminimalisir tingkat kecelakaan dan pelanggaran berlalu lintas, serta terwujudnya situasi skamsel tipcar lantas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 1 Januari 2019. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.